Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Teguh Gus. Kali ini saya datang dengan update terkait pemasangan tiang listrik aliran atas elektrifikasi jalur kereta antara Solo sampai Yogyakarta. Dan kali ini saya berada di stasiun Maguwo. Bisa teman-teman lihat di awal video tadi, stasiun Maguwo saat ini sangat sepi sekali teman-teman. Jadi setelah bandaranya dipindah dan juga karena ada efek pandemi corona, stasiun Maguwo yang dekat dengan Bandara Adi Sucipto ini sangat lengang dan sepi sekali. Bisa kalian lihat sendiri, di stasiun tidak ada aktivitas sama sekali, bahkan di JPL jarang sekali motor atau kendaraan yang berlalu lalang. Untuk update progres di stasiun Maguwo ini akan saya ceritakan. Di bagian dalam stasiun belum ada satupun tiang LAA yang didirikan. Jadi menurut saya stasiun Maguwo ini adalah stasiun tersantuy di antara stasiun-stasiun lain. Sementara stasiun Brambanan, stasiun Lempuyangan, dan stasiun Tugu Yogyakarta sudah mulai dipasangi tiang LAA di bagian dalam stasiun, tapi di stasiun Maguwo belum sama sekali dipasangi tiang LAA, belum ada progres apapun. Sedangkan untuk sisi barat, sudah mulai dipasangi sentilever dan juga tiang LAA aja sudah kebanyakan berdiri. Kita tengok sisi timur dari stasiun Maguwo, kita bisa melihat hampir semua tiang LAA nya sudah didirikan, walaupun ada beberapa yang belum didirikan, tapi belum ada satupun yang dipasangi sentilever ataupun vitras. Jadi progresnya masih jauh. Kalau saya sampaikan, di antara banyak stasiun, stasiun Maguwo inilah yang paling santuy atau paling santai progresnya. Itu dulu teman-teman yang bisa saya update dari stasiun Maguwo. Jangan lupa tunggu video-video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa.